Pertunangan dadakan yang dilangsungkan di rumah Diana menjadi momen tak terduga oleh Anto dan Diana. Namun, walau begitu sederhana, acara itu jelas sekali membuat keduanya bahagia. Lika-liku perjalanan cinta mereka yang sempat tak direstui papanya. Akhirnya, perjuangan mereka berdua mendapatkan akhir yang baik. Itulah akhir dari episode ke-28 kemarin. Sekarang, kita akan melanjutkan kisah galinya yang sudah masuk ke episode yang ke-29. Suasana bahagia di rumah Diana begitu terlihat setelah selesai acara pengajian. Walau acara itu sebelumnya hampir dirusak oleh datangnya Jaka yang membawa masalah, tapi pada akhirnya semuanya bisa terselesaikan dengan cara yang berkelas dari Fajria dan Gali, hingga ditutup dengan sempurna oleh Anto. Kini, saat semua warga sudah pulang, di rumah Diana hanya tertinggal Gali, Fajria, Anto, dan Mang Yusef, dan mereka pun nampak asyik berbincang di ruang tengah. Di saat obrolan hangat antara papanya Diana dengan Mang Yusef, Gali menyela obrolan mereka. "Maaf Pak, saya menyela obrolan kalian dulu, karena ada hal yang harus saya sampaikan," kata Gali. "Tidak apa-apa tuan muda, silahkan," ujar papanya Diana. "Begini Pak, ini soal Anto, karena saat ini, Anto bisa dibilang sudah mengikat janji dengan putri Bapak. Jadi, semestinya, saya memberitahu Bapak soal masa depan Anto, karena ini ada hubungannya dengan putri Bapak, yang jika berjodoh, tentu akan jadi istrinya Anto kelak. Artinya, cepat atau lambat, Anto akan jadi kepala keluarga, dan punya kewajiban untuk menafkahi. Tapi, setelah saya kasih pilihan soal pekerjaan, Anto justru memilih untuk kerja di kediaman saja. Itu berarti, gaji Anto jelas akan kalah dari putri Bapak sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah hal ini tidak akan jadi masalah ke depannya?" ujar Gali sambil melirik ke arah Diana. Ditatap oleh bosnya seperti itu, Diana pun segera bicara. "Tidak Kak, aku tak pernah memikirkan soal itu. Bahkan sebelum aku digaji besar oleh perusahaan kakak, aku tak pernah menginginkan lebih dari Anto. Jika saja tidak bertemu kakak, dan dipekerjakan oleh kakak seperti sekarang, aku tetap akan menerima Anto apa adanya Kak. Ada sesuatu yang saya suka dari Anto yang tak dimiliki cowok lain yang saya kenal. Dan ini soal hati, saya tak bisa menjelaskannya lebih. Lalu, keadaan berubah kini. Jika melihat keadaan kehidupan kami sekarang, buatku, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan semua yang terjadi beberapa hari ini, bak, jauh di luar angan-anganku selama ini Kak," kata Diana yang disambut anggukan kepala mamanya. "Benar tuan muda, apa yang didapatkan anak saya, buat kami, itu jauh melebihi harapan kami sendiri. Dan semua yang terjadi pada hidup si Neng sekarang, jelas karena adanya andil dari Nak Anto dan Pak Yusef. Jika tidak ada mereka, mana mungkin anak kami bisa mengenal tuan muda. Jadi buat kami sekeluarga, Nak Anto mau kerja atau enggak, itu tidak jadi masalah. Karena dengan penghasilan si Neng sekarang saja, itu sudah lebih dari cukup," ujar mamanya Diana sambil melirik ke arah Anto. Mendengar perkataan Diana dan mamanya seperti itu, Gali dan Fajria pun saling lirik. Lalu kemudian, terdengar Gali bicara lagi. "Syukurlah kalau begitu, saya senang mendengarnya. Tapi, kalian jangan khawatir, karena saya tak akan membiarkan Anto jadi pengangguran. Asal kalian tahu, sudah sejak lama, Anto sudah saya anggap adik saya sendiri. Karena dulu, saat kita berdua masih kecil, Anto pernah menyelamatkan hidup saya. Jika tak ditolong Anto saat itu, mungkin saya tidak akan ada hari ini," kata Gali yang mengejutkan semuanya. Hanya Mang Yusef dan Anto yang nampak tak kaget mendengar perkataan Gali barusan. Bahkan Fajria sampai melongo mendengar perkataan Gali barusan. "Sayang, ceritakan padaku, apa yang terjadi padamu waktu kecil dulu?" sahut Fajria penasaran. "Baiklah Sai, aku ceritakan kisah lama yang tak akan pernah aku lupa selama hidupku," ujar Gali, lalu dia pun melanjutkan ceritanya. "Jadi begini Sai, dulu itu, kira-kira, waktu aku masih berumur 8 tahunan,
Di rumahku, ada kolam renang yang dibuat dengan kedalaman yang berbeda, Sai. Sebagian dangkal dan sebagian lagi lebih dalam. Saat itu, aku suka sekali main air. Namun, karena saking asyiknya main di kolam dangkal, membuatku tak sadar dengan posisiku yang makin ke tengah. Dan akhirnya, aku terpleset ke bagian kolam yang dalam. Saat itu, aku sedang sendiri di kolam. Karena waktu itu aku belum bisa berenang. Jadinya aku panik saat terjebak di kolam yang dalam. Aku mencoba untuk bisa kembali ke bagian yang dangkal. Namun tetap tak bisa. Dan di saat sudah mau tenggelam, Anto melompat dan menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku trauma dengan air dalam. Namun, Anto terus meyakinkanku agar tidak takut air. Dia juga terus sabar mengajariku berenang. Sampai akhirnya, aku bisa berenang dan hilang traumaku pada kedalaman. Kata Galih panjang lebar. Oh, jadi begitu rupanya. Pantas saja, waktu dikasih tahu Anto kecelakaan, kamu begitu cepat bereaksi, Sai. Rupanya, kamu berhutang nyawa pada Anto ya. Ujar Fajria. Ya, begitulah, Sai. Dan karena itulah, aku ingin Anto tinggal di kediaman. Karena hanya dengan begitu, aku bisa menjaganya agar tidak disakiti orang-orang macam Jaka. Aku berhutang banyak pada Anto, dan hanya bisa membalasnya dengan memastikan Anto bisa hidup dengan baik dan layak. Kata Galih yang membuat keluarga Diana jadi tahu seberapa besar perhatian tuan muda pada Anto. Pantas saja, putri mereka begitu mudah bisa masuk ke perusahaan Amora. Bahkan langsung dapat posisi penting. Rupanya, semuanya karena hutang nyawa tuan muda pada calon mantunya. Dan jika sudah seperti ini, mereka yakin, kehidupan putri mereka akan terjamin. Karena di belakang Anto, ada Galih yang memiliki kekuatan keuangan dan kekuasaan yang begitu besar. Dengan mengetahui latar belakang hubungan Anto dengan tuan muda, membuat mereka merasa menjadi orang paling beruntung kini. Di saat rumah Diana diliputi suasana bahagia, di tempat lain, di waktu yang sama, di sebuah rumah besar di pinggiran ibu kota, nampak sebuah mobil memasuki pintu gerbang. Tak lama kemudian, turunlah seorang wanita cantik dengan pakaian minim. Dengan langkah gemulai, dirinya berjalan ke arah pintu depan rumah, di mana dirinya sudah disambut oleh seorang laki-laki muda. Setelah tiba di depannya, keduanya pun saling sapa dan dilanjutkan dengan cipika-cipiki. Ayo masuk sayang, ujar pria itu sambil menggandeng tangan si wanita cantik. Selamat siang om, kata wanita itu saat melihat pria setengah baya yang duduk di ruang tamu. Selamat siang juga Julia, kata pria tua itu. Ternyata, wanita berpenampilan seksi itu tidak lain adalah Julia. Dan orang yang tadi menyambutnya adalah Kevin. Sedangkan om yang disebutkan Julia barusan, tidak lain adalah Pak Erik. Siang ini, Julia sengaja diundang Pak Erik untuk datang ke rumahnya. Dan kedatangannya, memang sudah ditunggu oleh Pak Erik yang hari ini tidak masuk kerja. Silahkan duduk, kata Pak Erik. Julia pun duduk di samping Kevin. Setelah basa-basi sebentar, Pak Erik pun bicara. Julia, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa om memintamu datang ke sini? Kata Pak Erik yang langsung melanjutkan perkataannya karena melihat Julia hanya diam saja. Jadi begini, sehubungan dipanggilnya kamu ke sini. Karena ada sesuatu yang penting terkait apa yang dilakukan Kevin selama ini. Asal kamu tahu, Kevin baru saja dipecat dari perusahaan. Karena dia terbukti menggelapkan uang perusahaan. Dan jumlahnya tidak sedikit. Totalnya sampai 10 miliar. Dan yang jadi masalah, kamu juga terkait dengan masalah ini. Karena semua uang itu, justru ditransfer ke rekening atas nama kamu. Tapi untungnya, pemilik perusahaan tidak meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Dan sebagai ganti hukumannya, Kevin dikeluarkan dengan ditambah harus mengembalikan uang itu dalam waktu 1 bulan. Jadi, pemanggilanmu ke sini, ada kaitannya dengan itu. Sekarang om minta, kamu sudi mengembalikan uang yang kamu terima dari transaksi itu. Kata Pak Erik menjelaskan tujuannya memanggil Julia. Mendengar perkataan Pak Erik, Julia langsung tersenyum. Lalu dia bicara, mengembalikan uang itu. Mana ada om, uang itu. Aku menerimanya karena aku pikir,
itu pemberian biasa dari Kevin. Pemberian cowok untuk tunangannya. Menafkahilah istilahnya. Jadi, jangan libatkan saya dalam hal ini. Karena saya tak tahu uang itu dari mana asalnya. Yang saya tahu, Kevin orang yang royal, dan mau memberikan apapun yang saya minta om. Apa yang salah dengan itu? Bukankah sebagai wanitanya, saya berhak menerima pemberian dari cowok saya om? Ujar Julia dengan nada datar. Seolah-olah, dirinya tak tahu menau dengan masalah Kevin. Pak Erik yang mendengar perkataan Julia, dia pun langsung menatap ke arah Kevin. Apakah kamu tidak pernah memberitahunya? Jika uang itu hasil penggelapan yang kamu lakukan? Tanya Pak Erik dengan nada kesal. Kevin pun menggelengkan kepalanya. Kamu ini, benar-benar bodoh. Sekarang, kamu urus cewekmu itu. Papa hanya akan membantumu sebagian saja. Jika kamu tak bisa mendapatkan sebagian lagi, Papa ikhlas. Jika Non Naura menjebloskanmu ke penjara, ujar Pak Erik yang langsung meninggalkan ruang tamu rumahnya. Dirinya pun langsung keluar dari rumah. Melihat reaksi papanya seperti itu, Kevin pun langsung bicara pada Julia. Sayang, kenapa kamu tidak peduli dengan masalahku? Semua uang itu, kamu sendiri yang menerimanya. Aku tak akan memintamu mengembalikan semuanya. Aku hanya perlu 5M saja. Sisanya, Papa akan mengurusnya, kata Kevin memelas pada Julia. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh membuat Kevin terkejut. Apa maksudmu? Aku harus kasih kamu 5M. Gampang sekali kamu bicara kayak gitu. Jangankan 5M, 5 juta saja aku tak akan memberikannya padamu. Karena uang itu, sudah aku pakai, dan itu sudah jadi hak aku. Tidak ada kaitannya denganmu lagi. Dan hari ini, aku akan membatalkan pertunangan kita. Aku gak mau punya cowok yang tidak bekerja. Bagaimanapun, aku butuh seseorang yang bisa memuaskan keinginanku. Dan kamu, sudah tidak ada gunanya lagi. Kata Julia yang langsung berdiri untuk meninggalkan Kevin. Tapi dengan cepat, Kevin menarik tangan Julia. Apa yang kamu katakan barusan? Membatalkan pertunangan. Kenapa kamu bersikap kayak gitu? Setelah apa yang kuberikan padamu selama ini, kamu dengan mudahnya ingin membatalkan pertunangan. Kamu benar-benar tak punya hati. Kata Kevin geram. Julia yang mendengarnya justru tersenyum. Jadi kamu baru tahu ya, jika aku mau sama kamu, karena kamu bisa dimanfaatkan. Sekarang, kamu sudah habis. Apa untungnya aku menjadi cewekmu lagi? Kata Julia yang terhenti karena tamparan dari Kevin. Kamu, berani menamparku. Aku bisa adukan kamu ke polisi loh. Tapi jangan khawatir, aku tak akan melakukannya. Karena kasusmu pun mungkin akan bisa mengurungmu di penjara. Jadi, aku tak perlu repot-repot buat laporan ke polisi. Kata Julia dengan entengnya. Dan saat Kevin mau bicara lagi, tiba-tiba, Julia mengeluarkan HP-nya, tanpa mempedulikan Kevin yang berdiri di depannya. Halo sayang, setengah jam lagi, aku sampai di apartemen. Kamu bisa datang siang ini. Aku akan beri kamu sesuatu yang spesial yang selama ini kamu minta padaku. Tapi ingat, kamu harus tepati janjimu ya. Ujar Julia pada orang di seberang telepon. Mendengar apa yang dikatakan Julia, seketika saja, tubuh Kevin jadi bergetar keras. Rasa marah dan kecewa yang begitu besar, membuatnya tak kuasa lagi menahan emosinya. Namun, saat dia mau melayangkan tamparan lagi, Julia justru bicara, ayo tampar aku lagi, dan kamu akan tahu akibatnya. Karena yang sedang kutelpon ini, bisa langsung memprosesmu. Dia perwira tinggi di kepolisian. Apa kamu mau berurusan dengannya? Ujar Julia yang bisa menghentikan tangan Kevin dengan kata-katanya barusan. Jadi, kamu, selama ini, sudah selingkuh di belakangku. Tanya Kevin tak bisa meneruskan kata-katanya. Ditanya seperti itu, Julia hanya tersenyum sambil mengangkat bahunya. Kevin pun menjadi lemas karenanya. Dan tak menunggu lama, Julia pun bicara lagi. Sudah ah, aku mau balik. Sudah ada janji lain nih. Selamat tinggal mantanku yang bodoh. Kata Julia yang benar-benar membuat Kevin sadar. Betapa bodohnya dirinya selama ini. Hanya karena kecantikan dan keseksian Julia,
dirinya bisa diperdaya dengan mudahnya. Saat Julia sudah keluar dari pintu rumah Kevin, di depan teras rumah, Julia melihat Pak Erik sedang duduk. Namun, Julia tak menghiraukannya sama sekali. Dia benar-benar menunjukkan dirinya tak punya adab yang baik. Orang tua tunangannya, tak diindahkan olehnya sedikit pun. Julia hanya melirik sebentar, lalu terus saja berjalan ke arah mobilnya. Kevin yang mengejarnya, langsung dihentikan oleh Pak Erik. "Berhenti, kenapa kamu begitu bodoh? Buat apa mengejar wanita licik seperti itu? Papa sudah mendengar semuanya tadi. Sifat aslinya, akhirnya muncul juga. Dari masalah ini, Papa bersyukur tidak jadi punya menantu busuk kaya dia," kata Pak Erik yang benar-benar kecewa dengan Kevin dan Julia. Kevin pun akhirnya terdiam dan terduduk lemas. "Sekarang, kamu siapkan dirimu saja. Papa akan menemui papanya Non Naura," kata Pak Erik lagi. Setelah kepergian Julia, Pak Erik pun meninggalkan rumahnya. "Kita tinggalkan dulu Kevin yang sedang menuai hasil dari apa yang ditanam di masa lalu. Gaya hidup mewah dan hanya melihat uang sebelumnya, membuatnya harus menerima akibatnya. Karena kerakusan dan hasrat besar untuk terlihat banyak uang, membuatnya hancur tak bersisa." Setelah mendapat kasus besar, dirinya pun ditinggalkan oleh tunangannya. Dirinya kini teringat dengan ucapan Gali kemarin, "Anda akan memanen apa yang Anda tanam." Dan ucapan Gali itu, kini terbukti dan dia mengalaminya sendiri. Sekarang, kita kembali pada Gali, yang saat ini, terlihat sedang berjalan-jalan di lokasi yang akan dibangun pabrik Indopiper. Dia ditemani Fajria dan Diana, sedangkan Anto sendiri, diminta untuk tidak ikut, karena dirinya baru saja pulih. Gali ingin Anto lebih baik istirahat di rumah. "Yan, apa kamu kenal orang-orang itu?" tanya Gali saat melihat orang-orang yang sedang berbincang di area lahan kosong. "Tidak kak, tapi saya pernah lihat beberapa orang dari mereka. Sepertinya, mereka dari Indopiper," kata Diana ragu. "Begitu rupanya," gumam Gali. Tak lama kemudian, Gali pun menelpon Pak Thomas. "Halo pak, saya sedang di lokasi area yang akan dibangun pabrik Indopiper. Dan sekarang, saya melihat ada aktivitas di sini. Nanti malam, saya minta bapak bawa tim khusus bapak ke kediaman ya. Kita akan bahas perkembangan kasus 36 pak," ujar Gali. "Baik tuan muda, saya akan beritahu tim khusus kita sekarang, supaya mereka segera menyiapkan diri," jawab Pak Thomas. Dan setelah selesai menelpon, Gali pun bicara lagi. "Sayang, kita pulang sekarang," ujar Gali pada Fajria. Fajria pun mengangguk, dan akhirnya, mereka pun kembali ke rumah Diana. Setelah berpamitan pada orang tua Diana, Gali dan Fajria meninggalkan rumah Diana dengan motor sejuta umatnya. "Tuan muda benar-benar konyol. Orang dengan kekayaan yang luar biasa besar, malah menjalani kehidupan seperti orang biasa. Bahkan mau panas-panasan pakai motor," sahut mamanya Diana sambil geleng-geleng kepala. "Iya mah, papa juga tak habis pikir dibuatnya. Tapi, apapun itu, kita harus bersyukur, keluarga kita bisa mengenalnya, adalah sebuah anugerah yang tak terhingga. Sampai sekarang saja, papa tak menyangka kita akan dipertemukan dengan pemuda nomor satu di negeri ini. Papa seolah masih hidup dalam dunia mimpi saja mah," ujar papanya Diana yang dijawab anggukan kepala istrinya. "Ih, papa lebay deh, masa mimpi siang-siang pah," kata Diana sambil tertawa kecil. "Kamu ini Neng, apa kamu gak merasa ini seperti mimpi kah?" tanya papanya Diana. Diana pun mengangguk. "Memang begitu pah, Neng juga seperti mimpi saja bisa bertemu tuan muda. Lalu tuan muda mengubah hidup Neng segalanya. Lihat itu di depan pah. Dalam sekejap saja, Neng bisa memiliki mobil yang bahkan papa sendiri tak sanggup membelinya selama bertahun-tahun menabung," kata Diana sambil menunjuk ke arah mobil barunya. "Benar itu Neng, hal-hal yang terjadi pada kita saat ini, tak boleh kita sia-siakan. Neng harus bekerja dengan baik, dan bayar kepercayaan tuan muda dengan segenap kemampuan Neng," kata mamanya Diana. Mereka bertiga terus berbincang dan membicarakan Gali. Sedangkan, orang yang mereka bicarakan, kini sedang melaju di jalan raya.
Singkat cerita, di sore hari, di kediaman Galih, Galih dan Fajrian nampak sedang duduk di teras rumah utama. Mereka terlihat sedang berbincang santai. Tak lama kemudian, mereka melihat Nisa dan Kiandra turun dari mobil. Keduanya pun langsung berjalan ke arahnya. Setelah ritual seperti biasa, Nisa terdengar bicara. "Bagaimana jalan-jalannya, Kak?" tanya Nisa. "Seru deh," jawab Fajria sambil tersenyum. "Ceritain sama kita dong, Kak," ujar Nisa lagi. "Nanti saja, kalian istirahat dulu. Setelah mandi, kalian kesini lagi. Karena malam ini, suami kita mengundang banyak orang kesini. Kita harus siap-siap," ujar Fajria. "Ada apa sih, Kak? Kok ada banyak tamu?" tanya Nisa lagi. "Kamu ini ya, benar-benar gak sabaran. Nanti saja ceritanya. Kalian sekarang istirahat dulu aja," kata Fajria yang disambut cemberut manja khas Nisa. Fajria pun geleng-geleng sambil tersenyum melihat tingkah manja Nisa. "Benar kata kakak kalian, sebaiknya istirahat dulu. Karena malam ini, kita akan membahas banyak hal dengan tim Pak Thomas dan Pak Edwin," ujar Galih. "Iya sayang, kalau kamu sudah bicara, aku tak akan bandel lagi," kata Nisa yang membuat Galih dan yang lainnya geleng-geleng kepala. Di antara istri Galih, memang Nisalah yang terkesan paling manja dan tak sabaran. Dan karakter Nisa itu, justru yang bisa menghangatkan suasana di kediaman. Singkat cerita, malam itu, sesuai rencana, Galih sudah terlihat duduk di apit ketiga istrinya. Di ruang tengah yang luas itu, nampak Pak Thomas dan Pak Edwin sudah duduk rapi bersama tim yang dibawanya. Hal yang pertama dibahas adalah kasus Jaka. Galih pun menceritakan kejadian di rumah Diana tadi siang. Semua yang dijelaskan Galih langsung dicatat oleh asisten Pak Edwin. Nisa yang juga mendengar cerita Galih itu pun langsung bicara setelah Galih selesai menceritakan kejadian tadi siang. "Kak, apa benar ada kejadian seperti itu?" tanya Nisa pada Fajria, dan Fajria pun mengangguk. "Kurang ajar sekali itu orang," gumam Nisa yang nampak geram. "Pak, saya ingin cowok itu merasakan akibatnya karena sudah berani melecehkan Kak Fajria. Jerat dan jebloskan dia ke penjara, Pak. Biar dia sadar dengan kesalahannya," ujar Nisa pada Pak Edwin. "Baik Nyonya, kita akan berusaha semaksimal mungkin," kata Pak Edwin santai. "Karena kasus seperti ini, untuknya hanya kasus kecil yang bisa dengan mudah dia menyelesaikannya." Setelah itu, Galih mulai akan membahas masalah di kilometer 36. Namun saat dia mau bicara, HP-nya bergetar. "Naura," gumamnya saat melihat nama yang muncul. "Kenapa tiba-tiba Naura menelpon Galih? Apakah dia kangen dengan Galih? Kita akan ketahui jawabannya di episode yang akan datang. Sekarang waktunya ingin pamit. Thanks for watching."